Magenters, selamat datang kembali di channel Magenta Otomotif. Beli mobil dengan budget 50 jutaan, bisa nggak ya? Tentu bisa-bisa saja kok. Ada banyak pilihan mobil bekas 50 jutaan yang bisa jadi pilihanmu. Asal dipilih dengan tepat, diperiksa dengan cermat, maka Magenters pun bisa punya mobil second bekas namun berkualitas. Magenters sendiri ingin mobil seperti apa sih? City car, sedan, atau SUV? Sebelum berangkat ke showroom, apakah kamu sudah tahu pilihan mobil bekas 50 jutaan yang ingin kamu beli? Jangan khawatir, kami akan merekomendasikannya untukmu. Dan inilah mobil bekas harga 50 jutaan versi dari Magenta Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik dulu like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Toyota Corolla. Toyota Great Corolla diklaim sebagai sedan terlaris di tahun 1990-an oleh Toyota. Biarpun diproduksi pada tahun 1990-an, mobil yang juga dipanggil sebagai Toyota Greco ini masih tangguh dikendarai bila dirawat dengan baik. Pasalnya, mobil ini memiliki kapasitas mesin yang cukup besar loh. Toyota Greco dengan sistem SE diproduksi pada tahun 1992 dan 1993 dengan kapasitas mesin 1300 cc. Sementara itu, di versi selanjutnya yaitu produksi 1994 sampai 1996, kapasitas dinaikkan menjadi 1600 cc. Magenters dapat memiliki mobil ini dengan harga mulai 45 juta hingga 65 juta di pasar mobil bekas ya. Daihatsu Veloza. Bila kamu mencari mobil bekas 50 jutaan, Daihatsu Veloza juga menarik dijadikan pilihan loh. Kendaraan tipe SUV ini punya perawakan yang gagah seperti Jeep Offroad. Biarpun memiliki penampakan yang mirip dengan Rocky atau Tef, Veloza didesain dengan dua roda penggerak saja. Di masa kejayaannya pada tahun 1990-an, ada tiga generasi Veloza yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertama, ialah Veloza produksi 1993 hingga 1996. Lalu Veloza Special Edition pada tahun 1996 hingga 1998. Dan yang terakhir nih, yaitu Veloza C2 pada tahun 1996 hingga 1999. Harga ketiga Veloza tersebut di pasar mobil bekas pun bervariasi, mulai dari 30 jutaan hingga 60 jutaan. Suzuki Katana. Jeep mungil jadul yang juga masih disukai hingga saat ini ialah Suzuki Katana. Buat kamu yang senang bermain di lintasan off-road, bisa nih memilih Katana sebagai incaran ya. Suzuki Katana sendiri masih termasuk dalam jajaran mobil bekas 50 jutaan. Cukup murah kan?
Toyota Kijang Kapsul. Toyota Kijang Magenters termasuk sebagai mobil legendaris di Indonesia. Betapa tidak, mobil dengan tipe truk dan MPV ini sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1977, bahkan masih eksis hingga sekarang. Sejak dulu, orang-orang terus melabeli Kijang sebagai mobil yang tangguh, termasuk salah satu serinya yaitu tipe kapsul. Kijang kapsul sendiri banyak ragamnya, mulai dari tipe yang paling simple SX, SSX, SGX, LSX, LGX, Krista, hingga yang paling mewah dan diproduksi secara terbatas yaitu Rangga. Rangga kini termasuk dalam jajaran mobil bekas 50 jutaan loh. Tertarik membelinya? Suzuki Karimun. Magentes yang mencari mobil 50 jutaan dengan tipe city car, Suzuki Karimun tipe kota, produksi tahun 1999 boleh juga nih. Kecil-kecil tak berawit, Karimun bekas ini dapat dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jamnya. Bisa dibawa ngebut nih saat berkendara di jalan tol ya. Kia Picanto. Bagi kamu yang mencari mobil bekas city car, dapat melirik Kia Picanto. Biarpun all new Picanto yang trendy telah dirilis, namun Picanto keluaran tahun 2005 yang belum mengalami facelift masih tetap menarik untuk dimiliki. Siapkan saja uang sekitar 50 juta untuk membelinya. Mobil produksi negeri Gingseng Korea Selatan ini memiliki perawakan imut. Kamu yang kerap berkendara sendiri, cocok juga memilih mobil ini loh sebagai kendaraan sehari-hari ya. Isuzu Panther. Isuzu terkenal dengan produksi mobil-mobil besar seperti jenis Elf hingga truk besar. Namun begitu ada satu tipe mobil Isuzu yang kerap dipilih jadi kendaraan sehari-hari, yaitu Panther. Biarpun muat banyak orang dan punya tenaga besar, Isuzu Panther disebut-sebut cukup irit loh. Tertarik untuk membeli Isuzu Panther dengan harga murah? Magenters masih dapat menemui Panther di pasar mobil bekas dengan harga 50 juta di pasaran. Umumnya, mobil Panther ini diproduksi pada tahun 1990-an ya. Dan itulah tadi mobil bekas harga 50 jutaan yang wajib dilirik. Bagaimana Magenters, mobil mana yang jadi pilihan kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun channel Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.